Tapi kita macam mana? Balik kerja panas-panas, kali dapat Coca-Cola, taruh ice cube, apa dapat? Ataupun dapat Coca-Cola dalam botol sejuk-sejuk. Nak turun kelas, tak payah, tak payah, tak payah. Orang semua tu buka. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Macam mana tak kena penyakit? Ha, tu dah kan. Lihat bagaimana ajaran Nabi SAW. Cantik, mulik ajaran Nabi. Subhanallah. Sebenarnya bukan hanya untuk minum air zam-zam saja. Kita minum air apa sekalipun, perlulah ada adabnya kita minum air, akhlaknya tak kala kita minum air pada jemaah sekalian. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ayatul ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yatadalla'una min zam-zam. Ini bahaya ya jemaah sekalian. Tanda yang membezakan kita dari orang munafik ialah membawa mereka minum air zam-zam itu hanya sedikit, tidak sampai puas. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Tak kala kita minum air zam-zam ni para jemaah sekalian, bila kita minum, puas aku, lega munafik. Ini hadis Nabi SAW memperjelaskan demikian. Kita minum sikit, puas aku, munafik orang itu. Dan ada sebuah hadis lagi memperjelaskan apa? Ini hadis Nabi, Nabi jelaskan gini aja. Ada lagi sebuah hadis pada jemaah sekalian yang bahawasanya Nabi SAW bersabda, tak ada orang meminum air zam-zam dan dia mengatakan aku telah hilang haus, puas aku, itulah munafik, kata Nabi SAW. Jadi bagaimana para jemaah sekalian, kita kalau minum air zam-zam, kita orang yang beriman, tidak akan rasa puas kita minum air zam-zam tersebut pada jemaah sekalian. Ya, maka sunnahlah hukumnya kita minum air zam-zam, bergelas-gelas pun tak apa kita minum air zam-zam pada jemaah sekalian, tak jadi masalah. Bermangkuk-mangkuk kita nak minum pun, minumlah air zam-zam tersebut pada jemaah sekalian. Sebab itu, tatkala kita ya meminum, setelah meminum air zam-zam, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita membaca doa, yang mana doanya saya rasa ada juga di dalam buku manasik haji kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbara wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan amal yang diterima serta sembuh dari segala macam penyakit. Begitulah para jemaah sekalian. Dan juga kadang-kadang kita minum air zam-zam ini, bagaimana? Kita disunahkan untuk menghadap kiblat, ya. Dan bila dah minum air zam-zam ini, apa dia lagi? Setelah itu sunahnya lagi, kita pun bangkit, bangun. Kita pun bangun ke mana? Kita bangun berjalan ke Bukit Safa untuk mengerjakan sa'i kita, baik sa'i haji ataupun sa'i umrah melalui pintu Babus Safa. Andai kata kita tidak melakukan sa'i, maka mana kita pergi? Kita disunahkan pergi berdoa di Multazam, ya. Multazam ni mana para jemaah sekalian? Multazam ni adalah pintu Kaabah para jemaah sekalian. Ini dia Multazam. Dan sunahnya bagaimana? Kita tengok untuk orang-orang ni, kan? Apa dia buat? Sunahnya bagaimana? Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita dekatkan badan kita, pipi kita kena dekat tembok Kaabah tersebut, di bawah pintu Multazam. Kalau kita dapat capai pintu dia, capai sikit, tinggi memang pada jemaah pintunya, sangat-sangat tinggi. Sunnah hukumnya para jemaah sekalian, ya. Baik. Seterusnya para jemaah sekalian, kita akan membahas pula sekarang tentang perkara, yaitu perkara tentang sa'i.